Assalamualaikum dan kembali lagi pada segmen Sembang Lebat. Ini adalah Sembang Lebat yang pertama sejak PKP. PKP dah sekarang dah PKPP. Dan jika anda tengok episod back to back akan nampak perbezaan wajah. Yang gemuk jadi kurus, kurus jadi gemuk, panjang jadi pendek semua kali-kali kan. Dan sebab kita ada acara hari ini, Sembang Lebat episod kali ini adalah kerana pagi tadi ada acara WWDC yang kita tengok Apple memperkenalkan kesemua penambahbaikan dan juga inovasi pada sistem operasi yang mereka keluarkan. Dan seperti biasa, kita ada panel kita. Hari tu panel dua orang aja pasal ramai kereta dengan polis. Kita mulakan dengan kanan saya, Nazrin, Fahim, Fazli dan saya Fisarudin. Jadi kita mulakan dahulu dengan sistem operasi. Saya tahu ramai tak sabar nak dengar pendapatnya, iaitu iOS 14. Jadi iOS 14 masa sebelum WWDC ada pelbagai ura-ura kita dengar. Ada ura-ura yang mengatakan oh akan jadi iPhone OS. Dan sampai ada satu website tu, ada satu website tu kena prank. Tak akan dinamakan. Tapi nampaknya mengekalkan iOS 14. Saya rasa pengekalan nama tu penting pasal iOS pun dah internet OS sangat sangat sinonim. Bapa nak tukar kan? Betul. Jadi pada pendapat saya iOS 14 ini ialah pen Androidan iOS. Dan saya tahu ramai yang saya tengok pergi dia dah ada meme semua kata oh welcome to Android 2014 lah apa kan. Saya secara peribadi tak merasakan bahawa iOS meminjam pada Android atau Android meminjam pada iOS adalah sesuatu yang negatif. Malahan saya tengok orang sekarang lebih pentingkan ada kata feature parity. Dan apabila kedua-dua sistem operasi saling berlawan tu sama-sama lain, kita untung macam kita tengok macam Facebook tiru function dekat Instagram segalanya. Kita senang. Kita nak tukar between app pun tak ada kata learning curve yang tinggi. Dan menyebabkan penggunaan lagi senang. Tapi ikhlas saya cakap, benda yang paling saya suka mungkin ialah pengenalan, dipanggil app library. App library. Jadi pasal kalau anda tengok setiap video ulasan saya buat atau artikel ulasan saya buat, saya kata saya sangat merindui app drawer. App drawer. Dan setiap kali saya review phone Android yang tak ada app drawer, saya akan komplain. Macam Mi Note 10 Lite hari tu. Dan akhirnya thank you Apple mendengar kata-kata. Dan dengar cerita sebab mereka terpaksa buat begini kerana kat China benda-benda macam ni dah dianggap sebagai feature yang dalam tu. Dan kita tahu China ialah market yang penting bagi Apple. Dan mereka nampaknya dah mula dengar. Dia tak macam dulu, kerana kita ingat zaman Steve Jobs dulu, I am right, you are wrong. Sekarang I am listening. Dan dia menyertakan fungsi-fungsi yang ada pada sistem operasi lain pada sistem operasi mereka. Jadi saya dah cakap saya punya say. Fahim, apa pula yang menarik pada pendapat anda? Siapa yang tengok WWDC 2020 semalam, siapa crack eh? Berulang-ulang kali cak, we listen to all of our users. Cak, wow Apple, tanya betul. Akhirnya dia mendengar. Memang betul, macam yang Evi cakap tadi, semua yang ada kat iOS 14 ni adalah peng-Android dan iOS. Ataupun tak tahulah cakap macam mana. Dia memang Android. Pengenalan widget, launcher, yang mana page layout kita boleh ubah, hide. Memang 100% Android. Intro dia nak kenalkan iOS 14 pun saya tergelap terbahak-bahak sampai kawan dalam bilik kat rumah tu keluar, aku nak kenapa Fahim? Itu Android, itu kan iOS. tapi saya setuju dengan Ivy cakap, sekarang ni dah tak ada dah istilah siapa nak tiru siapa, oh dia ni asyik tiru, sebab kita nak memudahkan transition antara satu pengguna ke pengguna lain. Macam kita try. So kalau orang tu selama ni pakai iPhone dan nak ubah ke Android sekarang dah lebih mudah. Kalau dia pakai Android nak tukar ke iPhone pun dah mudah sebab almost every features dah ada antara dua-dua platform. So, saya paling best sekali saya rasa ialah memudahkan developer sendiri. Betul. Masa kita tengok Android start dulu dengan material design yang flat. Sedangkan iOS dulu dengan skeuomorphism dia orang. Betul. Sekarang dah flat. Jadi kita boleh tengok sekarang banyak aplikasi dah sama. Kita buka Spotify sama pada dua-dua platform. Facebook lebih kurang sama. Betul. Dan apa lagi, YouTube pun sama. Betul. Jadi senang untuk develop, tak ada lagi masalah dulu. Different of features yang buat kita annoy dulu. Pasal orang dah cakap, ha aku dapat dulu. Pasal aku dapat sekarang lagi semua sama. Dia punya widget tu yang jadikan menarik adalah sedikit berbeza dengan itu sebab dia lifestyle. Lifestyle yang sangat intuitif. Lagi-lagi dia punya widget yang bernama Stacks. Tiga widget dalam satu widget yang kita boleh scrollable. Senang. Kita macam pernah nampak? Kat mana tu kita nampak sebenarnya? HTC. Sekali lagi, HTC. Saya dah, kalau tengok video HTC cakap itu, dia orang ni memperkenalkan banyak benda yang ahead of time. Orang tak appreciate dan another thing yang HTC buat, iOS ambil. So HTC, sorry korang not where you are now. Yeah, ahead of their time. The ahead of their time. Kesian. Kesian. Oh, macam ini dia punya live feed yang Facebook news everything tu HTC sense yang buat. Blink feed. Blink feed. Sekarang Google Assistant dah ada, iPhone dah ada dia punya feed kat sebelah tu.
Betul lah, bye-bye ECC. Nah, Fazli macam nak ada satu lagi kan masuk. Apa yang merasa paling menarik tentang iOS 14 sebenarnya? Bagi saya, apa yang semua cakap tu betul lah. Ha. Tapi saya nak komenkan sikit dengan ni first time kan Apple buat secara atas talian. Pelancaran. Perkenalan dengan iOS 14. Dan boleh kata dia punya video level tu buat woi lawa. Dia punya drone fly tu. Saya nak argue sebenarnya WWDC yang tahun yang paling tak boring. Betul. Tak ada rasa screen sikit. Betul. Puas hati tengok. Tapi bagi magic of editing lah dia panggil. Cinematic level. Memang lawa. Memang video dia memang next level, tak pernah lagi tengok mana-mana brand buat macam ni atas secara atas dia. Okay, untuk iOS, bagi saya apa yang Apple announce bukan satu yang satu perkara yang mengejutkan. Widget dah ada dekat sistem operasi yang lain. Tapi yang menarik minat saya adalah dia punya cara nak message tu kot. Kita dah ada group message, kita boleh tengok ada pop-up tu semua. Ada boleh buat emoji. Kalau siapa yang bercakap akan pop-up dekat atas tu nama lagi siapa. Besar. Ya, benda simple je. Actually sebenarnya tak ada orang buat lagi yang buatkan Apple ni unik dekat, especially bila ada dekat iMessage je. Jadi mungkin lepas ni WhatsApp akan tiru, WeChat akan tiru ke. So benda ni akan baik untuk semua orang jugalah, bukan untuk Apple je. And bukan dulu pernah cakap kan Apple ni bukan dia apa jenama yang buat always be the first. Dia macam always buat yang sama tapi a bit better. Betul. Tak nafi lah yang tu. Sama juga macam picture-picture. Tapi saya try dengan apa, dengan iPhone 11 Pro ni tak boleh pun picture-picture tu. Tapi maybe kena enable ke dalam setting. Sama juga macam betul, dia kena enable. Kena enable ke dalam saya setting. Try dekat browser, Netflix, YouTube, semua berfungsi dengan baik. Tapi kalau bagi kat iPhone SE ni, lupakan je lah. Ni kecil gila function. Lepas tu saya nampak ada satu feature yang sebelum ni saya ada complain tau, kalau nak nak reach dengan notification center. Tapi control center perlukan swipe ke atas daripada atas macam ni. So sekarang dah boleh double tap kat belakang, dia akan keluar. Nice. So, actually sangat menyenangkan. Tak perlu nak access apa nama? Bawah tu. Nak access kan. Ni bukan senang. Android 10 beta tahun lepas punya feature. Astaghfirullahalazim. Benda baru untuk iOS. Benda baru juga. Okay, Nazrin pula, apa yang paling interesting tentang iOS 14 bagi anda? A few things. Satu benda ialah dia punya user experience. So technically memang kita tengok yang paling noticeable ialah design changes. Tapi bagi aku, user experience in a sense yang ni macam katanya dapat call. Kalau dapat call usually dia memang akan buka the entire screen akan jadi ni kan. So dia again dia tiru Android. Ada top corner dia dia minta notification yang atas tu untuk call dengan or reject call. Satu lagi Siri. Yes. Bila Siri pun sekarang dia dah tak cover the entire screen. Dia just bawah ada icon logo Google Assistant kan? Google Assistant. Sama. Cuma like, aku rasa lagi okay, aku cakap je lah, it's a bit more refine. Lagi cantik lah, lagi refine daripada Assistant. Just Assistant, one just, small logo je kecil dia kata-kata tu. Not very intrusive at all. Satu lagi app library. Because aku memang jenis yang suka install app lepas tu lupa, just install forget. Pasal you know, iPhone aku storage besar. So relax. Bagi aku kalau macam app itu tak selalu guna, you know, dia akan boleh simpan dalam folder. So bila nak guna baru buka. Satu lagi ialah app clips. Feature app clips ni bila aku macam like aku punya S again tiru daripada Android. Tapi again dia buat lagi bagus, in a sense that you know macam dia dah cakap benda ni kita korang boleh pakai in literally any situation. Kalau macam the best part is that dia bukan saja untuk demo app ke apa. Anda boleh log in kepada that supposed app clip, boleh bayar apa semua. Betul. Guna again Apple Pay, but it's function, tak payah install apa-apa, just pakai sekali lupa dah then it's gone macam tu je. Very unintrusive. Pasal ada satu statistik kata 60% aplikasi yang kita muat turun kita tak use after 3-4 weeks. Betul. Dan saya sama kat macam Nazrin, phone ada 512 GB. Tengok bila masa aku install app ni. Exactly. Macam nak buang macam pakai kata kau pakai pasal kita tahu internet tak laju sangat. Kita masih lagi belum 5G. Yes. Walaupun 16 MB ambil masa few seconds. Lepas tu nak tunggu di install lagi. Dia mengingat masa. Jadi benda yang asset permission apa semua. Benda yang ada kita kat Android dipanggil sebagai instant apps kan. Betul. Yang 4 tahun lepas. Unfortunately sampai sekarang kita tengok implementationnya masih lagi belum besar. Dia bukanlah kata tak besar, sebab instant app ni user kena enable manually dekat dalam setting Google Play Store. Itulah masalahnya. Apa yang Apple buat pula bila
kedai ataupun parking lot tu ada QR code yang aku kata app clip ready, kita just tap scan dekat logo tu atau NFC, scan NFC ataupun QR code, either or. Dia terus keluar satu pop-up yang cards yang cantik, yang sangat simple. Kita terus boleh bayar, dah settle. Jadi sekali lagi Apple menunjukkan dia orang memang kata in term of usability dan dia memang fikir dan human interaction dia orang memang next level. So, bagi orang yang kutuk tu, wala Android dah bertahun lepas, bertahun lepas pun tak stabil, tak apa. At least Apple buat a better version. Sorry sikit, I fake sekali ni. Excited. Okay, kita dah cakap tengah benda kita suka tentang iOS 14. Dan kita move on kepada sistem operasi seterusnya, iaitu iPadOS. Jadi iPadOS, apa yang menarik Fahim? iPadOS sebab saya jarang pakai iPadOS. Sebab yang ada iPad, siapa kat sini ada seorang iPad? Pro. Dia saya pakai iPad. Dia iPad yang pro sebenarnya. Belum install lagi Tapi yang menarik dengan iPad Air ni, saya nampak satu, of course lah, very minimal UI design. Yang mana sekarang semua app dia boleh kata almost Windows style. Windows style. Yang mana sekarang ada sidebar yang lebih mudah untuk orang access, tak kira dengan jari Apple, ataupun dengan Apple Pencil. Dan of course macam yang Nazir cakap ni, Siri. Siri dekat iPad sekarang, bila kita pegang ni, kalau kita cakap Hey Siri, dia akan kawal the whole screen kan. Tapi sekarang betul-betul bottom corner, kecil je. Ya, yang mana dia akan terus paparkan satu pop-up yang kecil, anything. iOS 14. Lambat beta kan. Dia akan keluarkan satu ikon Siri yang kecil, dan segala pop-up tu akan terkeluar dengan sangat cantik, dengan animasi yang sangat memuaskan tengok. Okay. Dan juga iPadOS juga dia ada macam yang tadi, call screen macam Nazir cakap tadi, semua diimplementasikan dalam iPad. Jadi kita tengah pakai iPad tu buat kerja, misalnya kita edit video lah, macam pas dibuat, tiba-tiba orang call call lah, sebab kan iPhone call kita boleh jawab kat iPad kan. The whole screen terus jadi kawal. Kau mengganggu gila kerja. Ini sekarang cantik eh. Nak reject, swipe dia kat atas. Settle. Voice call, voice call. Bukan call biasa sebab tak ada scene. Tak, that, voice, boleh call. Boleh call. Voice call. Voice call, Skype call. Dia redirect kepada iPad. Memang betul. IPad ada scene tapi. Boleh call pakai Mac macam mana kalau nak. WhatsApp call pun boleh. Semua benda yang ada call features, integrate kat situ. Dia basically dia akan redirect. Anything yang ber-iPhone yang kita nak jawab call kat iPadOS or macOS boleh lah. Okay, kita go down the other pula. Nazrin, iPadOS, anything interesting? Pencil. Pencil. No, Scribble. 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 Itu honestly aku pakai iPad memang just guna keyboard dia saja. But bila dia announce yang Scribble, lepas tu boleh copy paste yang kita tulis. Yeah, betul. Yang kita tulis macam tu. Dia boleh copy paste dan masuk dalam dokumen Word, apa-apa semua, and dia boleh read apa yang kita tulis, dia convert jadi actual text. Satu lagi yang interesting is dia dia punya contextual dia is advanced enough, boleh faham bahasa Mandarin. Dua language dia boleh tulis Mandarin, dia boleh copy paste apa yang dia tulis, again copy masuk dalam Word or any document editing software, which aku macam wow. Apa sebab benda ni sekarang baru, right? Aku rasa this is macam something yang even Microsoft dengan dia orang punya Surface Pen pun membezakan Microsoft Surface Pen dengan ni adalah Microsoft tu hanya function dalam OneNote untuk convert tulisan ke teks. Yang ni any drawing location, any writing location, notes, Excel, any search box boleh tulis. Dan ini saya orang, korang tahu aku memang gila suka dengan Galaxy Note. Galaxy Note dah what, 10 years? Dah 10 tahun lebih kurang kan? Galaxy Note 10 tahun. Tapi dia, walaupun dia orang paling ke hadapan yang ada letak stylus, tapi function dia tengok sama. Kenapa selama ni tak ada dekat note? Macam benda yang paling best sekali ialah, kata saya sedang menulis ayam goreng kan. Tak nak ayam goreng, senak ayam gepuk. Saya pergi kat goreng tu, saya scratch, dia akan padam. Benda yang natural macam kita menulis, memang kita macam kat paper kita tu kan. Tapi dia boleh padam macam wow. Okay, this is cool. Masa benda ni langsung tak ada pada aplikasi-aplikasi lain, pada sistem operasi lain, dan juga pada peranti lain yang macam stylus. Jadi kita nampak dalam masa dah 3 generation ke lebih kurang yang memperkenalkan Apple Pencil, dan diorang punya usability again macam again. Tak lupa juga yang kita tulis pakai tangan tu, kita boleh adjust spacing. Yes. Kita tulis kat atas ni, kita boleh highlight dan turun ke bawah. Macam what? Tapi untuk iPadOS rasa macam untuk lukisan semua, art punya apa benda lah, boleh kata improve lah daripada sebelum ni. Okay. Jadi sebelum ni kira okey lah. Okay. Sebagai seorang pengguna iPad Pro yang tak guna untuk lukisan,
untuk orang kata untuk productivity dan juga video. Anything negatif nak cakap, ada kekurangan ke atau benda yang tak di announce malam yang mungkin sedikit orang kata merisaukan? Anything negatif rasanya tak ada, tak unless ada. Kalau benda yang paling sukar sekali nak buat masa pakai iPad dan bersama dengan iPhone, contohnya lah saya nak kena sign document kan, through WhatsApp. Okay, saya download kat sini, so saya nak sign, saya perlu cari satu pen ataupun guna tangan, tapi lagi better kalau pakai pen. Yes. So saya nak pindah kepada iPad, saya kena transfer PDF file tu ke iPad. Kena add drop. Kenapa? Kalau tak saya sign dekat mana-mana lukisan itu, kita okay, sign, copy, masuk paste kat sini. Lagi better. Oh, ya, macam push bullet punya function. Dia macam continuity lah. Sebelum ni, kalau kan dah ada copy text, contohnya macam daripada MacBook ke iPhone, boleh. Kalau copy text kat sini, paste kat sini, boleh. Tapi untuk sign tu je lah, paling spesifik. Evernote dulu ada benda macam ni. Ya, yeah, kan? Evernote push bullet yang kita copy kat Windows, paste kat Mac. Yeah, ada. Kalau tak salah, Adobe pun ada benda ni. Tapi kena sign kat Adobe punya app. Bukan... Apa-apa berlaku kan, lepas ni, habis podcast ni, kau pergi ke IP, kau pattern kan dulu tau. Atau kau throw apa, I came up with this idea first. Tapi that, that's the, apa, benda yang kecil, mungkin orang tak terfikir, tak terasa, tapi wish ada lah, daripada tak ada. Pasal pasal dekat, dekat office ni, saya rasa yang paling banyak guna iPad Pro ialah Fazli dengan Nazrin. Saya tak ada Nazrin, saya tak tidak cukup beruang nak pakai iPad Pro. Saya pakai iPad Air pun untuk tengok Netflix je. Baiklah, okay, kita dah sekarang dah iOS, dah iPadOS. Terusnya kita pergi ke the next big sistem operasi lah, macOS. Big Sur. Big Sur. Nama pun Big Sur. Dah, you are. Dah benda-benda yang diperkenalkan juga, orang kata this is actually bukan macOS 10, lebih kepada macOS 11 in a way, pasal memang big. Yeah, banyak benda diubah. Jadi sebagai pengguna MacBook Pro yang gunakan 13.5 High Sierra, apakah yang menarik bagi anda, Encik Fazli Halim? Balik rasanya dalam macOS, jujur saya cakap tak ada apa sangat, tapi saya lebih kepada tarik kepada Apple Silicon tu, tu je. Okay, kita akan cakap dengan yang dalam. So sekarang anything about function UI, tak ada anything yang secara interesting bagi anda? Jujurnya saya tengok dekat dia punya notification tu lah, UI notification tu je. Sebab kita boleh, dah boleh customize kan slide, lepas tu letakkan dekat atas bar ni. Dah boleh letak drag and drop tu untuk, untuk mudahkan tekan. Tapi sebenarnya apa fungsinya kalau ada touch bar? Macam saya, macam saya tadi sebelum kita masuk ke bilik ni, ada discussion dekat luar kerja office tadi, dan kita orang realize one thing, kalau tengok pada screenshot untuk macOS Big Sur ni, dia touch macam screen, memberikan petanda macam ada touch screen. For example, macam kita ingat kalau tengokkan Mac, MacBook sekarang, kalau kita pergi kat audio atau Bluetooth, dia punya buah kecil je. Tapi pada Big Sur, semuanya besar, macam ambil macam I think about 20% of the screen untuk tu. Jadi adakah ini petanda bahawa diorang dah get ready untuk touch Mac? Mac untuk touch, saya rasa ya. Malah saya dengan Nazrin percaya, mungkin dia kata by the end of the year dia akan keluarkan the first MacBook yang baru. Ya, betul. Dengan arm, kita akan cakap itu. Dan saya tak akan terkejut sebenarnya, ialah refresh kepada MacBook 12 yang dihentikan tahun lepas, tak silap saya. Dia akan keluarkan balik, pasal dia always start small. Dia tak akan keluarkan model Pro dulu, dia tak akan keluarkan Mac Air. Pasal kita ingat dulu, Butterfly first keluar ialah MacBook 12, kemudian cancer Butterfly itu dikembangkan kepada MacBook Air dan juga MacBook Pro. Dan sekarang dari way around, dan saya tak terkejut sekiranya at the end of the year nanti finally macOS Big Sur support touch. Pasal petanda semua dah ada kat situ. Memang ada petanda sokongan tu, tapi dia macam touchpad dekat MacBook semua memang dah cukup, orang kata power, malah lagi power berbanding Windows punya touch precision driver semua kan. Macam kenapa nak touch lagi? Kau kenapa guna trackpad, kau guna dengan touchscreen display. Lain dia punya, like, dia punya user experience. The reason is because akui sahaja, dalam 90% interaksi anda setiap hari menggunakan peranti, 90% adalah touchscreen, betul atau tidak? Betul. Berapa banyak kali anda sebenarnya menggunakan keyboard sekarang berbanding dengan say 10 years ago? Pasal saya ingat dulu, saya tengok siapa yang exactly cakap, it's probably CEO HTC cakap, we are the first mobile first generation. Banyak anak-anak, macam anak saya sendiri tak pernah sentuh komputer. Dia punya first computer is actually an iPad mini. Dan dia boleh belajar, dan sekarang dia senang nak faham. Tukar sistem operasi pun dia dah faham. Jadi diorang memang
intuitively nampak benda ni, oh this is for touch. Yeah. Jadi saya rasa dia, sekali lagi, it's not designed for people like us yang bermula dengan everything is tactile. Sekarang everything has to be touch. Dan saya rasa dengan orang kata penyeragaman, kita tengok dia punya control center sama macam ke iOS, button, iconography, even icon pun sama. Icon sebenarnya dah lebih nampak pada mobile. Saya rasa a bit 3D yang macam bagi aku nampak lama gila design macam ni. Ya, kalau tengok balik, dia punya design dia tak follow macam apa yang diperkenalkan pada iOS 7 dulu. Sebab masa mula-mula daripada 6 ke 7 flat gila semua benda. Lagi lawa sebenarnya. Tapi at that time orang macam tak boleh nak terima lagi, sebab orang dah terbiasa dengan 3D, lepas tu ada shadow tu semua. Jadi bila perkenalkan yang flat macam ni, dah sampai sekarang dia perkenalkan jenis ada 3D sikit. Saya nampak macam ada shadow, lepas tu timbul sikit, dia ada depth sikit dekat macam nose dengan pen tu belakang ada depth sikit. Nampak kelainan dekat macOS Big Sur ni. Tapi tak ada perubahan yang boleh kata sampai nak, oh aku nak kena update ni, macam tu. Tapi having said that, kita kan kita nampak Apple yang akhirnya merealisasikan Windows Metro. Siapa yang tak ingat Windows Metro, saya tak silapkan anda. Pasal dulu masa Windows Phone 7 keluar, dia punya whole idea is, kalau korang pakai Windows 7 dan korang pakai Windows Mobile Phone, Windows 10 ke, Windows Phone 7, WP7 dan Windows 10 kan masa tu, ke Vista 8, sepatutnya ada the same language, design language, dan ada same architecture of every app. Microsoft gagal nak buat. Nak kita nampak sekarang Apple yang buat. Dengan app untuk iOS boleh pergi ke Mac, dan Mac boleh ke pergi iOS. Ini daripada last year kalau kita tengok kan. Jadi nampaknya benda yang, again, kalau kita tadi kita puji ACC pasal apa benda ni, sekarang Microsoft pula yang Microsoft yang kena pula. Dia orang dah ada idea. Lah kata ni kifarah sebenarnya. Pasal apa yang Bill Gates buat dengan meniru GUI dulu kan. So kita nampak. Tapi so, yang aku suka dengan apa yang dia cuba buat ni, ada kebanyakan app yang sedia ada dekat App Store, dekat iPhone App Store, dah terus boleh run dekat Mac App Store without any updates yang diperlukan. Dan lagi menarik pula adalah dia punya itu run memang sangat smooth. Sebab tu kita dah perasan dia start dengan Photoshop tahun lepas dia buat Photoshop full version. Full version dekat iPad. Full version sama dengan desktop tu dekat iPad, macam wow. Tapi lama juga dia nak kena iPad tu. Memanglah lama, tapi kat situ dah nampak dia dah bersedia untuk transition baru ni. Bukan tu saja, masa dekat WWDC dia kata semua Microsoft Office pun dah ready. Dah ready. Tapi itu nanti. So aku punya tin foil hat theory based on dia punya presentation. Tin foil hat, I like it. Dia guna Mac Mini. This one aku semalam dalam group aku dah cakap ini dia guna Mac Mini. So bila dia announce development kit dia, it is a Mac Mini. And the best part dalam Mac Mini tu, dia guna CPU A12Z, which is yang guna dalam iPad Pro. So macam aku fikir balik, adakah demo yang dia guna untuk tunjuk Big Sur ni already is using a CPU yang based on ARM? Itu yang dia cakap, which is yes. So technically Apple memang dah ada this plan since forever. Nak, dia nak tiru Microsoft in a sense that apa yang silap Microsoft dekat sini ialah dia masih berkeras dengan dua architecture berbeza, ARM and x86. Apa Apple buat ialah, kita announce Apple Silicon, which is our own brand new ARM CPU. This another interesting thing. And we will shift Intel out in the next 2 tahun. Dalam 2 tahun kita akan shift Intel keluar, kita akan guna benda kita sendiri. So this is where Microsoft buat silap, pasal dia ada x86, dia ada ARM. And the problem with Microsoft is dia bet on dia punya future that dia orang punya Microsoft OS, Windows OS yang menggunakan ARM will kick off, which it never did. And unfortunately, berjuta-juta yang dia orang sink dalam that particular project gagal macam tu je. Betul. It's completely forgotten. That satu tahun yang diorang try gila-gila nak push ARM based Windows tak boleh, pasal the reason why dia still guna x86. Betul. Apple di sini beza dia ialah, okay, kita get rid x86, kita pakai ARM saja. Which is across the board, memang kita dah ada iOS, memang kita dah ada iPadOS yang memang dah ada ekosistem tersendiri, which is like berapa tahun sejak the first
iPhone I guess, sejak the first iPad, kita integrate that into our ni, kita pergi balik zaman PC, apa PC, power PC. Tapi persoalannya sekarang ialah saya as a concern sebagai pengguna, saya dah nampak concern sebagai pengguna ialah apa kan jadi pada orang yang pakai Xeon. Pasal kata how good one ARM pun, Xeon processor yang ada pada Mac Pro, leaps and bound better, better TDP, better power semua. Any comment on that? MacBook dengan Mac Pro usage scenario dia tak sama. Adakah dia akan the pakai user Pro? Is very different. So that's the question. Kalau betul dia kata dia shift ke daripada silicon, adakah nanti ada something yang maybe tak, if there comes a time when ARM punya SoC tu boleh berlawan dengan Xeon, aku rasa takkan berlaku. Don't get me wrong, ada yang server yang run ARM memang. Yes, ada. Yes. Tapi it's not for that kind of news. Yeah. Yeah, betul. Bukan untuk penggunaan macam kau nak apa encode video 8K 16K ke. So memang impossible lah sebenarnya cerita. Nothing is impossible. Pasal the thing is one technology yang sentiasa rapidly evolving is mobile technology. Yeah. Which is why sekarang kita boleh tengok Apple dah start cakap okay, kau boleh develop an entire desktop OS operating system on an ARM CPU yang digunakan untuk tablet. Kalau kau cakap dengan aku ada CPU tablet yang boleh run a full flash OS, tak payah 2-3 tahun lalu lah aku cakap gila. Okay, boleh. Sebagai orang yang dah follow everything pasal ARM, kita tahu Windows ada always on PC, based on ARM, pakai Snapdragon dulu kan. How does this compare dengan apa yang dilakukan oleh Apple sekarang in terms of Apple Silicon dengan apa yang dipakai Qualcomm? This is why yang aku cakap tadi. Apple is basically getting rid of x86. Windows on the other hand, still Windows 10 tu memang still tak nak pun is their bread and butter. They have nowhere else to go. The only way, and this comes back macam mana Apple nak untung bila dia buat benda macam ni, macam bila transition period. They are like the what, second third richest company in the world yang paling banyak income. Kalau dia rugi 2 tahun berturut-turut, even 3 years, 3 tahun berturut-turut pun, dia orang boleh recover back that loss easy, senang. So ni kata initial cost yang tinggi, initial cost investment very high, they want bet on black gila. I think this is gonna win. Okay, tapi kalau kita tengok this is the ecosystem dia lock for better or worse, untuk baik atau buruk, memang ekosistem tu memang dia yang punya. Yeah, betul. They dictate apa yang developer boleh buat, apa yang developer tak boleh buat. And good thing is that technically by nature Apple punya ekosistem memang memang orang kata the creative is a creative sort of environment where macam kau nak buat apa-apa benda yang berkaitan dengan creative or even user biasa pun tak ada masalah. Itu yang kenapa Microsoft gagal dalam benda ni adalah Microsoft janjikan kepada pembangun dia akan develop satu tools yang mudah untuk kita translate all the mobile apps to full version Windows. Tapi tools tu tak pernah dihasilkan, end up developers semua mengalah nak buat sendiri. Apple pula dia terus bagi macam tu je. Kita dah ada apa nama Xcode. Kita ada Xcode, the universal tool, semua benda dah ready. Dia kata easy translate with only around one day of development sahaja, kita dah boleh translate any apps into full version of apps. And kata besar dia. And dia kata again dia kata oh, kita orang punya yang development toolkit tu dah siap. Dalam Mac Mini boleh order hari ni. Boleh order hari ni, seminggu sampai. Lepas tu korang boleh start develop dah. Itu which yang Microsoft gagal tawarkan. That simple app yang masa zaman Windows Phone, dia kata buat je app untuk Windows Phone, automatic boleh run kat Windows 10, no problem. Tapi tools tu tak wujud. Yang lagi satu yang Microsoft janjikan adalah APK, Android app translate kat dalam tools tu jadi Windows Phone app. BlackBerry pun ada juga. Pun gagal. Lagi satu macam, lagi tu yang cakap pasal Windows lah, bila orang beli zaman 2 years ago yang ada Windows 10S, which is apa, ambis kan tu kan, ambis, dia tetap tawarkan convert kepada x86. One time change. Obviously orang akan tukar. Jadi semangat dia nak pergi fokus ke ARM tu macam tak ada. Surface Go kan. You know Surface Go? Budget PC. Almost budget. Aku tengok apa nama dia punya device. Bukan Surface RT. Surface RT. Dia bagi Windows 10S dan dia boleh convert ke normal full version Windows yang X, 32-bit punya version. Dia still tawarkan benda tu. So kalau betul dia nak fokus ke ARM, kenapa nak tawarkan lagi X86? Fokus kat satu mungkin
boleh pergi jauh. Saya ada sebab saya cakap dia sangat insist pada x86 pasal banyak legacy software. Oh. Dan kita tahu banyak corporation masih lagi pakai x86. Good example macam antara saya paling menarik saya realize pasal COVID hari ini ialah bila dia punya sistem masih lagi pakai COBOL. Sebuah sistem ada menteri sebuah language yang dibangunkan pada 1950-an kemudian di phase out in the 70s tapi Amerika punya sistem untuk unemployment masih lagi pakai COBOL. So orang-orang tua dah umur 60 programmer yang mungkin first atau second generation programmer, can you please help buat COBOL balik pada tahun 2020? Jadi interesting. Jadi perkara yang sama berlaku dekat Windows pasal kita tu kita banyak corporation. Corporation sangat malas nak update software. Dia kalau boleh kata aku nak update software every 15 years, one time pay, pop, aku nak pakai yang sama. Jadi pasal tu dia orang tak boleh. I think the problem dengan Microsoft is dia terlalu legacy cater to everything. Macam as you said, Apple dia wall garden tapi kata kau nak tak nak kena beli apa. Aku nak buat benda ni, aku buat benda ni. But that's true though. Macam katakan Windows, tak silap Windows 7 kan dah phase out dah. But for whatever reason, okay lah. Because ini security flaw yang besar, kita orang dia buat juga agak. Ini security flaw yang besar, kita orang bagi habis siap. There is no willingness to jaga potong. Mampus kau. Baru sekarang lah nampak, because the thing is Windows 10 is a bit more pasal XP dah OEL lah itu. So anyway, kita sekarang cakap pasal iOS, saya cakap pasal iPadOS, saya cakap pasal macOS. Ada banyak lagi. So sekarang kita pergi ke bahagian pengumuman-pengumuman yang miscellaneous yang anda rasakan interesting. Dan aku balik lah dan aku rasa yang paling cool sekali yang miscellaneous ialah AirPods Pro ataupun AirPods yang kita boleh berpindah daripada penambatan Bluetooth dia boleh berpindah secara automatik kepada iPhone ke, pergi iPad ke atau Mac. Dan saya sebenarnya sekarang saya sekarang sedang pakai Galaxy Buds. Saya pakai Galaxy Buds sebagai saya punya TWS untuk saya punya Mac Mini, saya punya Mac ni dengan saya punya Samsung Galaxy S20. Dan memang annoying every time kena matikan Bluetooth. Dan akhirnya ada satu sistem yang automatically, dan saya rasa yang paling cool ialah katalah saya sedang pakai ni and then saya angkat iPad, nampak gyro tu automatically detect oh saya tengah pegang iPad, transfer. Betul. Dan bila call dia terus ni, benda yang saya rasa sebenarnya Samsung dah ada smart connect macam ni tapi dia orang hanya support up to 2 device dan memerlukan anda login kepada Samsung account. So dia punya implementation tu dah ada dan Apple kata oh tak apa kita tapi lagi tak user friendly lah. Tak apa user friendly. Again dia smoothen out the small pain points yang orang sekarang nak, kalau dia memperkenalkan TWS, dia orang yang bertanggungjawab memperkenalkan peranti, tak ada bicara audio. So dia orang yang menghasilkan this problem in the first place, alternatif yang terbaik. Dan dia orang sekarang okay, we realize kita nak apa masalah, dan inilah bagi saya lah inovasi yang small things yang buat bagus, cool. Dia sebab kebanyakan TWS yang ada sekarang ni support sekurang-kurangnya 2 device saja kan. Tapi untuk AirPods Pro apa? Kalau ada 6 barang Apple pun tak ada masalah. Pak tapi one at a time lah. One at a time tu kan serentak. Tapi still it's cool lah. Macam tengah tengok Netflix habis call, jawab je call, terus tekan je, terus kat sini. Tak payah fikir apa, tak payah nak tukar setting, tak payah nak double tap, jawab call. Kena macam call, kena tukar nak pakai device apa ni. Ni automatic, itu yang cool lah. Untuk kau apa pula Igun? Sepanjang apa, saya menggunakan AirPods Pro kan. Memang rasa sakit lah nak tukar every time kan? Even saya dah pakai, okay, ni integration antara Apple punya produk mesti seamless kan. Tapi sejujurnya memang frust lah sebab kena pergi dekat Bluetooth tekan. Yeah, especially dekat laptop, kena pergi dekat preference. Kalau dekat iPhone pun play dekat sini, tekan dulu Bluetooth. Betul. Memang sangat susah dan sepatutnya Apple dah lama fikirkan benda ni. Tapi nampak lah dia punya stress tu sebab tapi semua that Apple specific kan. Feature memang untuk iPad Pro sahaja ataupun AirPods at the beginning, AirPods dengan AirPods Pro kemudian diikuti oleh Power Beats, Beats Solo dengan apa satu lagi yang yang dulu Power Beats. So ada sekarang so far yang confirm ada support ialah 5 tapi 2 comes first. Itu yang diorang dah cakap dah. Yang eksklusif ke AirPods Pro saja adalah yang special audio. Yang tu cool gila. Dia pakai gyro dengan accelerometer, pusing kepala pun audio dia macam. Genius Apple sebab which gyro apa dia pakai gyro. Tak tahu gyro. Apa dia pun sendiri. Technically ada. Macam mana nak tahu gyro bila kau keluarkan di pause kan?
Tak, yang tu dia pakai sensor tu je. Dia nak MBI. Dia, kau tutup je. Dah. Dia kata ada gyro dalam tu. Percaya je lah cakap. Cara dia cakap ada dekat dia guna yang phone punya. Tapi no, dia kata from your AirPods. So bila kau tengah tengok movie, let's say kat iPhone atau iPad, bila kau gerakkan kepala ataupun gerakkan kepala, dia kata the device will sync to your AirPods Pro gyro sensor. Dan lagi tu yang menarik sebab sekarang tengah PKP, wayang semua tutup tau. Jadi apa yang Apple cuba buat ni adalah macam satu experience kononnya jadi wayang untuk diri kita, yang audio tu bergerak keliling kita. Tapi dia, dia admit lah, dia kata apa dia punya diaphragm untuk AirPods kan kecil. So dia kata kita ada kehebatan nak buat benda ni lagi hebat, lagi lagi best lah. Maybe memang the next redesign of the AirPods Pro, mana tahu kan. Yang iPad Pro Lite yang sampai sekarang tak dengar, walaupun tu cakap nak keluar bulan Julai, Ming Chico cakap semua kan, tapi banyak masa lagi tak nampak. Tadi ada rumus, tadi ada rumus kata yang mungkin AirPods 3 akan jadi AirPods 3 menggunakan design yang sama dengan AirPods Pro. Maybe itu adalah AirPods Lite yang sebenarnya. Okay. Tapi dia orang tengah still tengah naikkan untuk accessory, especially masa mula-mula AirPods, lepas tu AirPods Pro ni kira macam kalau dia keluar yang baru akan naik macam hari tu ke? Possible, sebab dekat US sekarang ni beli iPad percuma AirPods. Tapi kat Malaysia tak buat, sayang. Eh, kat mana US? US saja. Tak, kita pergi sekarang. Order sekarang BKBR kita go. Apa dia lambat? New York, go. Okay, pasal ni anything yang miscellaneous yang anda rasakan menarik? Rasanya bukan miscellaneous lah. Macam Nazrin cakap tadi, obviously dengan Apple Silicon tu, something yang dah ada rumor dah bertahun dah pasal benda ni. Dan kita every year ada event Apple, keynote Apple. Oh, kita tunggu mana 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 prosesor Apple ni. Lalas, okay, tahun ni juga dikeluar, alhamdulillah. Sekejap, and untuk Fazli, dah yang anda pakai MacBook Pro yang sangat mahal gila ni, akan tukar ke yang ambis? Itu kita akan lihat. Tapi yang menarik je, sebab dia aim dekat, dia nak tunjuk kebolehan Apple A12Z ni. So dia demokan Final Cut dengan Photoshop. Yes. So nampak dia boleh edit Photoshop tu, oh, ada banyak apa subjek kan, dia boleh edit kat satu tempat. So nampak seamless, dia boleh zoom out, zoom in, tak ada masalah pakai A12Z. Lepas tu dia punya Final Cut, this one bagi bagi aku lah, dia agak gimmick lah. 4K sebab tu terlalu sempurna 4K. Yeah, run run Final Cut Pro, lepas tu record 4K, lepas tu bila add je color grading, tak ada loading. This one sambil render, sambil render. Lepas tu dia play je, dia tak stop pun macam and sambil boleh crop. Engkau dah pernah edit video dekat iPad Pro, bukan kau cakap memang dia lagi processing lagi bagus dekat iPad Pro 12.9 tu daripada banding iPad Pro kau? Tapi tak sebaik, tak sebaik yang tu. Dia demo yalah tu. Tapi yang dia demo tu yang Final Cut that version tak keluar lagi. Sambil kau play, kau boleh add live text. Dia bukan, dia bukan pakai iPad OS, dia pakai Mac OS. Nah, interestingly ni, kenapa dia orang tak introduce A13Z ke? Dia still pakai A12 dan belum keluar ke? Dah, pasal A12Z beza dia 6 core kan berbanding 4. Untuk grafik. Untuk grafik. Lepas tu yang dekat Final Cut Pro tu, siapa perasan lah, mungkin tak ramai kot perasan, dia tiru Adobe Sensei. Sangat. Yang mana satu lah. Dia crop subjek video tu akan kasi. Oh, okay. Ada beza tracking tu macam, hey, that's Adobe Sensei. Tapi tak nafi lah kalau dia mungkin kerjasama, sebab Adobe pun antara editing software yang terawal desktop mesti ada kat iPad. Cuma aku nak tanya satu soalan lah. Possible tak Final Cut Pro datang kat iPad? Yang tu Apple punya decision, bukan. Yalah, agak-agak possible lah sebab dia run Final Cut Pro tu based on. Tapi dekat iPad dah ada Highlight, ada what's the one yang dia demo dua tu, yang Cinema. Ingat tak masa dia launch iPhone 11? Logic something. Logic Pro ke? Logic Pro. Tak ingat. Tapi kenapa dekat iPad masih perlukan third party? Masa kita tahu Apple, the whole business is about kau masuk aku punya pakai first party. That is the, sebab that's a very good question. Sebab dia dah ada video editing, tapi tak sehebat Final Cut lah dekat iPad. Contoh yang boleh bagi ada dekat sini yang basic. Janganlah kata iMovie. No. Kira yang tu paling basic tapi tak boleh nak add on graphic and everything. So untuk tu rasanya dah cukup untuk iPad. Tapi ada je third party yang hebat, contohnya macam LumaFusion and a few. LumaFusion kira macam powerful lah untuk edit. Even kalau untuk sampel lebat ni, biasanya saya akan edit guna LumaFusion dalam iPad Pro, sebab dia lagi laju lah daripada ni. Academic memang laju. Okay, tapi kau boleh buang sekarang. Tapi ada a few juga yang kita nak ada dalam Mac
MacBook ni yang tak ada dekat iPad. Yeah. Ha, nitpick je, tapi overall boleh je. Nazrin, apa yang mungkin miscellaneous yang outside of the box yang kita dah discuss so far? Well, to me yang comes across my mind is yang Apple Pencil tadi dia cakap and juga AirPod Pro, because aku memang suka guna AWS dan IAMs. So macam bila tengok, oh, tapi aku a bit skeptical pasal day no day. Macam mana cakap, AirPod Pro dia punya driver still 2 saja. Driver dia pun kecil, kecil 9mm. Yeah. And dia punya special, that special feature is will most likely 100% be software based. Yeah, yes. Dia bagi tahu memang visual based. Yeah. Pasal kita dah ada a few, kita pernah review macam ada Armageddon pun kata 7.1 kan, pakai software tapi macam aku skeptical that part lah. So basically kau risau dengan quality audio dia nanti. Dia, don't get me wrong, dengar lagu dengan AirPod Pros there is no problem pasal dia is just stereo. Tapi as a person yang dah memang dengar what a proper surround sound speaker sound headphones, skeptical sikit lah. Sennheiser panggilan dia juga. Rasanya kalau saya nak tambah benda satu ialah HomeKit sebenarnya. Ya, yeah, betul. Dan HomeKit, kita tahu tahun ini kalau tak silap saya, dia Apple dengan Google, Amazon dengan Samsung SmartThings, dia orang dah ada consortium. Ya, Zigbee bundle. Jadi even Xiaomi. Ya, pasal kita antara benda awal yang kita pernah buat semalam lebat atau kita pernah buat artikel ialah kenapa kalau semua company ada IoT competing in the same space, tak ke gila? Dan akhirnya dia kata okay, kita akan unifykan satu sistem. Dan HomeKit saya nampak kali ni memperkenalkan fungsi yang saya nampak sebelum ni hanya pada Samsung SmartThings, iaitu kalau kita ada TV, macam kalau kita ada Tizen sekarang, ada orang ring bell yang Tizen punya smart TV connected, boleh keluarkan TV, boleh notification, boleh bagi siapa kat doorbell. Yang saya rasa interesting kat HomeKit dah tunjukkan demo ialah pasal kat Apple TV boleh call anytime, camera anytime, dan kalau ada orang dekat doorbell dia kenal muka, dia boleh cakap oh, dan tiba-tiba HomePod akan cakap Karim di depan rumah, grab food dah sampai. Benda tu macam okay, cool. Akhirnya kita nampak IoT HomeKit ini dah mula nampak kematangan Apple nak buat. Dia, saya tak tahu kenapa Apple will always be macam setahun dua ke belakang. They never kat depan. Saya tak tahu kenapa, tapi the moment they introduce something macam the best. Kenapa aku tak pernah fikir benda tu? Macam saya tak tahu kenapa, tapi it's always like that. Tak tahu apa dia bagi makanan dekat Cupertino. Apa dia letak kat dia I think the model so friendly is that okay, kita biar all these companies buat apa-apa dia nak buat alpha test. Alpha test. Ini contoh lah, kalau tak tahu, kalau kau nampak dalam video ni adalah HomeKit yang saya telah padankan dengan Xiaomi punya lampu dan TV LG. Yang dua-dua tu bukan produk Apple pun. Pakai webOS dengan webOS dan menggunakan lampu Xiaomi dari China. Dah boleh. Bila buka tu detect there's an Apple HomeKit accessory supported around you. Wow. Dan pair dia scan QR code ataupun masukkan je 8 digit code yang ada kat bawah barang produk tu. Okay. Dan kalau tu produk lama, kita kena itu payah sikit lah, kena korek kotak dia, kena scan email number something like that. Saya nak kena cari kotak dia juga. Kalau barang lama. Susah lah. Itu kalau barang lama, tapi mostly barang lama kebiasaannya orang dah buang ataupun dah upgrade ke yang baru. Tapi agak intuitif lah. Dan dia terus sambung dengan Siri. Bila saya sampai rumah, lampu akan nyala. Bila saya keluar rumah, lampu akan tutup berasaskan wifi dan juga lokasi. Oh, okay. Memang smart gila. Yang Google pun kadang-kadang tak function sangat. Tak betul. Saya pun pakai Google Assistant. Semua tahu yang saya ada Google Home, Google Home Hub, Home Mini. Banyak gila lampu yang saya connect Google Assistant. Bila saya keluar rumah, bila wifi tak detect, benda terus macam tak function. Okay. Tapi apa yang Apple buat ni, dia combine with Wi-Fi and location yang lagi better. Okay. So sebabkan Apple dia buat benda ni, Google should be akan jadi lagi better sebab dia kerjasama bersama-sama. Unless benda ni limited kat HomeKit je, Google sorry lah, memang I akan convert semua pada HomeKit lah. Biasanya kalau nak cari, saya sendiri cari apa aksesori yang support Apple HomeKit ni agak mahal lah. Tak mahal. Sebab hari tu tak mahal. Tak betul. Sebab hari tu Xiaomi pun dah umumkan semua produk lighting diorang automatically support HomeKit dengan firmware update. Apa dia daripada Mija jadi Xiaomi Home, Xiaomi Mi Home. Xiaomi Mi Home kan. Ataupun so semua sekarang support HomeKit. Dia kata saya ada tulis artikel like last year kot, semua barang Apple yang lama, even like 3 years ago punya lampu automatically support dengan ni.
HomeKit. Cari barang Xiaomi je. Tapi kena cari yang barang Xiaomi yang ada media. Yang tu yang betul-betul dia punya ekosistem. Jangan cari yang macam yang tersendiri macam Philips. Sebab global version Philips ada Philips Hue. Tapi dekat China, dia pakai Philips under Xiaomi. Which is a different ecosystem. Satu benda yang saya rasakan menarik juga dalam Apple punya apa keynote ni is dia punya Maps. Sebab kalau tengok sebelum ni, kita tak guna dia punya, dia tak sedetail. Tak tahu macam Apple pula, Google letakkan contohnya macam ada tangga nak kena naik lah. Dekat Malaysia tak ada. Actually benda tu introduce earlier this year, accessibility. For example, kalau dia cakap to increase accessibility. Kalau korang ada masuk program yang report kat map lah, pernah buat tak? Oh, ada nampak. Dia akan cakap adakah restoran ini mempunyai tangga? Adakah ada ramp? Dia akan biasa tanya. Dia akan tanya. Dan dah mula kat Malaysia, cuma saya rasa again dengan Google, dia berkenakan fungsi ni dia pakai dekat Google Press tu. Dia tak buat macam keynote ke apa. Dan harap orang tahu sebenarnya dah ada. Tapi yang saya rasa interesting untuk Apple Map kali ni ialah ada biking. Bicycle saja. Bicycle. Malaysia ada motor saja kan. Motor saja, tak ada untuk bicycle. Dan secondly ialah kalau kita pakai Apple Map untuk reroute dan korang ada electric car, engkau boleh select EV station range dan juga jenis. Pasal kalau siapa tak tahu sebenarnya, macam zaman awal-awal telefon pintar dahulu, setiap kereta ada sistem pengecasan tersendiri. Kepala lain, macam dulu ingat Nokia lain, iPhone lain kan. Dan kat Asia ni dia pakai Chedomo. Dan Chedomo ni pula kat Malaysia pun tak banyak. Walaupun itulah standard antarabangsa, kat Malaysia masih lagi low charging. Jadi kalau korang ada kereta yang kata Tesla super charging, dia akan cakap okay, kita akan cek super charging je. Kalau pakai Chedomo, akan cek Chedomo. Ya, benda yang mungkin tak relevan kat Malaysia for now, tapi kita nampak ini akan ada repercussion in the future bila ada pelbagai sistem pengecasan berbeza. Macam sekarang kita tengok kat phone ada VOOC, ada QC3, ada PD, tak ada charging. Jadi sekarang kita ada masalah yang sama berlaku pada kereta. Dan alangkah gilanya kalau korang kata aku nak charging dekat Alustar lah, sampai Alustar tak ada plug. Hoi. Tapi tambah dekat Apple Map tu, yang biking tadi tu, bila dalam dia punya perjalanan tu untuk jimat masa, oh turun basikal naik tangga, map tu boleh bagi tahu. Jangan bawa basikal dulu, naik tangga baru sambung. Yelah, nama macam ni mana boleh nak basikal naik tangga dan basikal. Dia ada beberapa route berbeza. Route yang lagi cepat, dia akan suruh kita berhenti mengayuh dan naik tangga. Ataupun dia ada fastest basikal route, dia ada yang normal route, easiest route. Tadi saya cubalah Apple Map baru ni, saya set kat alamat rumah. Salah alamat dia. So kat Malaysia jangan pakai Apple Map. Tapi tadi soalan dia, berapa lama sebelum sampai kat Malaysia? Pasal kita tahu 3D map yang ada look around ni. Look around benda tu dah ada kat US. Tapi sampai sekarang tak ada lagi. That's the problem. Bila another problem of the closed ecosystem. Dia memang kena tunggu Apple approve benda tu dulu. Dan dia akan ada kat California dulu. As usual. Sekali tak ada apa macam apps yang boleh detect dekat mana ada apa EV charging untuk kereta ni. Tak ada, sekarang tak ada. Dekat Malaysia Google Map ada. Tapi macam interesting lagi, ni pun sekali lagi dia announce dekat Google, dekat Google Blog saja. Dia kata korang boleh pilih by charging system, charging type. US only kat Malaysia. Dekat US saja yang support benda ni. Dekat Malaysia memang ada charging, tapi kau kena manually cari ni Chedomo ke ni 1K ke. Kau kena buka Google Map tu, Chedomo charge station. Baru dah kecil kan. Jadi dia masih feature parity masih tak ada dan masih belum disebarkan dengan penuh. Paling the greatest example ialah baru minggu lepas akhirnya rapid Google Maps bus rapid akhirnya boleh detect real time, sedangkan benda tu dah ada dekat Jepun dan US dah 4 years. Tahu Singapore ni, pun dah lama gila. Baru last 2 weeks baru ada. Kita lama nak nanti. Tapi tak rasa kan itu masalah pun, rasa tu masalah kat Malaysia. Lihat kat Malaysia lah. It's always like that. Macam Waze pun nak cerita, dia nak pasang beacon apa semua, tapi kena minta yang agreement underground, yang underground nak minta agreement. Dan kita tahu ada dua tempat saja kot, Smart Tunnel je ada beacon. Smart Tunnel je ada. Walaupun patutnya di entire of KL, pasal banyak technically dia tengah bina lebuh raya baru tu kan. Patutnya Waze nak pasang all these beacon so that dia boleh pakai Waze underground. In the tunnels. Tapi tu lah, so far memang Smart Tunnel aja yang confirm dah ada benda tu. Rasanya ada satu apps tu yang boleh detect untuk EV charging tu. Sebab saya pernah terfikirlah dulu nak beli. Nak beli elektrik. Wow. ada satu app tu yang boleh tunjuk berapa wattage yang boleh charge, laju ke tak, and ada orang guna ke tak. And funny, bukan funny lah, dia bagi tahu
soket apa yang diguna, berapa laju tu memang ada. Tapi ada, bukan app tu je, ada a few apps juga which is kena bayar, kena ada card dia. Ah, itu so bukan murah. Bukan murah. Tak semua boleh guna. Tapi bagi kau semua benda murah. Tak ada mana. Singgit mahal aku sekarang ni. Musim-musim COVID. Okay, kita dah sampai ke penghujung. Any closing statement nak cakap? Ada yang kita miss lagi ke? Ada satu apa? Benda kita langsung tak cakap ni. Watch one last thing. One more thing macam kata Steve Jobs. One last thing. One last thing apa dia? Kita tak sebut langsung pasal watchOS. Tak penting. Tak penting. Memang tak penting. Tapi satu benda yang kaitan dengan zaman COVID ni lah. Menarik. WatchOS boleh detect bila kita basuh tangan. Kita detect motion dan microphone tu pick up bunyi sabun yang macam kalau kita stop, dia akan bagi screen tu akan kekal masa continue to wash your hand. Macam oh, dia tunjuk timer kan. 20 saat kena basuh tangan. Tapi make sense lah sebab kalau kita basuh tangan kan, takkanlah kita nak sentuh jam sebab tangan kita dah betul. Kena sentuh. So dia akan vibrate and keluarkan bunyi sekali. Kira bagus lah. Dan juga pengesanan aktiviti yang lebih tepat masa tengah dia boleh tahu. Menari. Aktiviti dia dah tukar jadi fitness app. Jadi fitness app, yes. Oh ya, lihat tu. Dia boleh ni, share watch face. Watch more. Siapa nak bagi tiru? Tak, mungkin sebab ni, sebab hari tu dekat China ada satu developer, dia buat satu app namanya Clockology yang kita boleh buat custom watch face yang intuitive, yang all the apa complication support. So let's say waktu dah design dah cantik, share lah yang kawan-kawan dengan family kan. Itu dia punya idea lah. Dan juga ada sleep tracking kalau tak silap saya. Akhirnya Apple Watch. Ini memang tak ada ya before this? Tak ada. Before ni tak ada. Terpati app before je. Before ni kena, ya, kena ada. Tapi terpati apps. Dan Fitbit. Yes. Sorry to say for Apple Watch user, saya pun pakai Apple Watch tapi sekarang tak pakai sebab bateri terlalu lemak. Satu hari. So, ya. Kalau kita pakai sleep tu, macam mana track kalau malam-malam bateri tekong? Dah lah, charger dia memang betul bawah dia kan. Bateri dia kan tak tahan sangat kot sampai malam kalau so, ada notification. Untuk tu, yang sleep tracking ni adalah untuk orang yang gunakan sepanjang hari light usage, malam pun boleh pakai. Dan bila bangun pagi, charge kejap. Like apa, kita siap-siap pergi kerja, setengah jam dia dapat charge. Tapi pun tak full lagi. Bagusnya bukan saya nak kata tak pernah pakai apa Android punya jam, tapi kalau pakai Apple Watch ni tak ada rasa gatal-gatal ke apa ke. Sebab yelah, pakai macam original. Tak macam yang apa, jam lain lah, smartwatch yang saya pernah pakai sebelum ni. Just smartwatch lain, dia orang punya manufacturer semua berbeza. So tali jam yang rekaan berbeza, bahan yang berbeza. Tapi this one is good lah, sebab tak rasa sakit. Yelah, harganya pun good. Anyway, satu lagi bagi saya, boleh guna keyless. Masuk kereta guna keyless lah, apa namanya? Lupa. Kaki. Yes. Kaki. Kaki. Original. Tapi CarPlay kan sebenarnya integrate dengan CarPlay kan? Yes. Bagi saya benda tu sangat menarik. As orang yang tak nak pegang kunci langsung. Tak, menarik sekali benda tu. Tesla. Tak sebut pun. Hari ni HTC, Tesla, Microsoft. Apa lagi sebelum ni? Dia meminjam. Fitbit. Jadi mengambil idea yang bagus. Betul. Teruskan. Diilhamkan daripada semua-semua yang lain. Bagi saya menarik. Sebenarnya tak ada apa pun, benda simple je. Kalau tengok balik apa yang Tesla buat tu sama je dengan. Tapi apa Tesla yang bukan NFC kan? Dia pakai app untuk unlock kan? Tak pasti Ustaz. Dia tak ada NFC. Saya tak ada Tesla. Saya minta maaf. Dia still ada kunci yang boleh unlock guna phone. Tapi dia ada app dia. Ya, app. It's not NFC like apa yang Apple cuba buat, which is lagi style look macam tu. Lebih kurang sama dengan Huawei je kot. Sebelum ni pun Huawei pernah introduce NFC punya tapping. Dia buat dekat Audi kan? Audi. Satu kali dekat BMW. Minta-minta lah korang dia foto hilang. Tapi yang hidup sahaja. Yang saya rasa best tentang kaki ialah korang boleh control. For example, macam dia kata, kalau kita nak bagi kereta tu pada adik, kita tak nak adik kita bawa speed not over 90, kita boleh set up. Boleh set up. Dan kita boleh set, okay, kalau kau balik habis pukul 11, kunci ni aku 10.59 dia off. Kalau kau tak masuk kereta by 11 o'clock, kau menapak. So tu menarik. Benda tu sebenarnya dah ada pada a few other apps. Volvo dah ada benda tu untuk control. Ford pun tak silap dah ada. Cuma sekarang kita ada integration ke dalam peranti secara system based, bukan external app. Sebab benda tu terbina terus dalam iOS. So kita kan pakai apa yang kat bawah, yang kereta yang kita selalu pinjam, kita selalu sewa kereta kat bawah. Soka pun is a software key. Sama lah macam tu kan. Ada timer semua. Rasa patutnya Soka implement benda ni. So kat Malaysia kita boleh lah guna.
Sama je rasanya. I mean, yelah sebab ada, in fact even better pasal dia ekosistem dia agnostik. I mean, dia boleh mungkin boleh update sebab nampak kat situ dia adalah sistem, dia punya lock system tu sendiri, bukan creator punya sistem kan. Ialah lock system dia tu. So kalau Soka update ke pakai way more better. Tapi yang menariknya pasal again, I don't think it's bukan CarPlay tapi Bluetooth, pasal dia ada standardize untuk benda tu, untuk semua kereta ada Bluetooth. Yeah, betul, dia Bluetooth NFC. Tapi yang menarik dekat yang BMW okay, yang dia announce tu, lepas kita tap to unlock, kita must select bawah tu wireless charging untuk CarPlay. Itu macam oh okay, that's nice. Tapi ada few cars yang ada benda tu sebenarnya. Tapi yang pasti kalau dia support benda tu memang ada CarPlay kan. Yes, of course lah. Macam bodoh gila. Bukan yang rasa dia ada CarPlay akan tiba-tiba boleh support je. Dia akan lagipun dia mention mesti ada CarPlay BMW ya. 2021 yeah, betul, ke atas akan support CarPlay yang boleh unlock guna phone iPhone. Nah, pasal kita tahu hanya a few company yang betul-betul hanya ambil benda tu. Masa kita tahu Volvo dengan Polestar pakai Android Auto, Honda tak salah saya pakai Android Auto juga kan. So ini adalah amat bergantung pada manufacturer dan apa sistem operasional nak guna. Yes, I think I agree with you. Ya, memang CarPlay, yes. Lagipun tengok apa, okay, secara keseluruhannya bagi saya sendiri tengok Apple Keynote kali ini tahun 2020 ni, banyak benda expectation yang sangat tinggi. Antaranya adalah iMac akan ada, tak ada. Lepas tu Air Tag. Oh ya, yeah, Air Tag tak ada juga. Betul lah, itu misteri macam hilang begitu saja. Air Power, apa lagi? Air Power, so kata akan ada, ada incarnation untuk Air Power. Tak ada juga. Apa lagi? Yelah, Apple Silicon tu akhirnya ada juga. But then interestingly enough, kita always dengar pasal LiDAR kata iPhone 12 akan ada LiDAR. Dan dia itu AR kit sebagai logo kecil, tak ada cakap langsung masa keynote. Tapi dia kata saya tak sempat lagi go through all the document yang letak dekat Apple Press, mungkin lepas nak tengok ada ke tidak. Tapi memang AR kit macam suddenly tahun ni tak seperti WWDC sebelum ni. Betul. Tak sentuh sangat AR kit. This one aku dah mention juga before this. Aku cakap semalam korang cakap pasal AR, saya like no. Dia realize very early on yang AR kit ni is an interesting thing untuk developer, tapi untuk user use case dia tak berapa banyak. Kita ingat dulu yang pakai pun hanya untuk nak tengok device dalam tangan, pakai phone, letak binatang dalam rumah oleh Google dan perabot IKEA dan nak measure secara dunia sebenar. Yang itu atau that's the 4 app yang kita orang saya pernah nampak implementation tu. Dan Minecraft. Forgot the real name. Ada juga yang apa, main game AR tu kan, atas meja tu, nampak cool atas meja. Dan demo saja sampai demo sekarang. Sampai sekarang. Tapi tak nampak lagi in real life. Guna benda tu dekat luar. So dia realize ni benda yang banyak orang tak nak mengaku. Sebenarnya bila pakai AR pun semua telefon jadi panas. Betul. Panas. Dan berapa ramai sanggup nak main game dan panas? Sebenarnya tak. Dan itulah, itu dia. Tapi yang saya sini respect dengan WWDC 20 kali ni adalah tak ada leak pun pasal launcher iOS tu ke apa. Memang really secret. Even beta-beta yang 13.5.6 tak silap, all the betas pun tak ada pun petanda. Even tak ada big news media yang laporkan Apple akan kenalkan launcher tiru Android. Yeah, the only thing yang leak tak silap saya ialah hanya kaki yes. Awal launcher tu macam bila dia nak macam wow, dia terkejut dan tergelak jugalah sebenarnya. Macam respect lah. Wallpaper baru pun tak ada. Wallpaper baru ada. Tak, interesting lah yang wallpaper tu CarPlay je. Itu wallpaper. Okay, kita dah sampai ke penghujung. Baik. Dan kita dah bincang banyak. Dan seperti biasa, jika anda ada pertanyaan lagi ke apa, dan mungkin ada idea nak bagi kita orang berbincang untuk sesi Sembang Lepas seterusnya. Dan kali ini saja. Dan saya Hafiz Saharudin, Nazrin, Fahim Zahar, Fazli. Jumpa anda di sesi Sembang Lembat di waktu yang lain. Bye-bye. Bye.